Kerajaan sentiasa memperjuangkan perbandaran mampan serta perancangan dan pengurusan guna tanah negara dalam memastikan Malaysia berada di landasan yang betul untuk mencapai dua agenda urbanisasi yang telah diterima pakai di peringkat antarabangsa, iaitu agenda 2030 di bawah matlamat pembangunan mampan ataupun SDG dan agenda pembandaran baru atau New Urban Agenda NUA. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan sambutan Hari Habitat Sedunia Peringkat Malaysia bagi tahun 2020.